Halo, Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah masuk kayaknya tuh. Udah Mbak bisa dengar udah. Aku belum, Un? Ya udah dengar. Jelas. Oh, alhamdulillah. Mbak Dini. Tadi nggak tahu kenapa nggak bisa pakai laptop. Oh Jadi iya. aku ganti komputer. Gimana, Pak? Minta tolong saya sebagai co-host, Mbak. Oke, boleh, Pak. Sebentar. Pause recording ini udah di start ya. Insya Allah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah semua amal kebaikan. Kita panjatkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan seluruh umat pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman kelak. Jazakumullah khairan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kajian pagi ini. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih pada Ustadz Kiai Haji Idrus Romli atas kehadirannya dan akan berbagi ilmu dengan kita semua di sini. Sebelum dimulai, insya Allah saya akan bacakan sedikit biodata dari Pak Ustadz Kiai Haji Idrus Romli. Nama Muhammad Idrus Romli, tempat lahir di Jember, Jawa Timur. Status menikah dan dikaruniai 6 orang anak. Pendidikan beliau pernah belajar di Pondok Pesantren Nasirul Ulum dan melanjutkan ilmu agama di Pondok Pesantren Sinogiri Pasuruan dan juga sempat menerima ijazah sanad dari Syekh Yazid Al-Fadani Makkah Al-Mukarramah dan menerima ijazah tarikhoh Syadzaliyah dari Syekh Sa'duddin bin Salim Al-Murad Al-Syafi'i Jeddah. Baiklah, kita akan mulai kajian pagi ini yang berjudul Berzikir kepada Allah di dalam kehidupan modern. Silakan sama-sama kita bersihkan hati dan silakan siapkan pulpen dan buku tulis untuk mencatat dan pada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadol, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara, ibu-ibu, para jamaah Masjid Istiqlal Houston, Texas, Amerika Serikat yang saya hormati. Berzikir ini merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Waladzikrullahi akbar," dan sungguh berzikir kepada firman, "Fadhkuruni adhkurkum."
Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat pada kalian. Ini kata Allah. Apa maksudnya? Para ulama menafsirkan, Al-Quruni bito'ah Al-Qurukum birrahmah. Ikutlah, ingatlah kalian kepadaku dengan taat kepadaku. Maka aku akan mengingat kalian dengan memberikan rahmat. Artinya, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan tambahan nikmat, mendapatkan perlindungan dari Allah. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya, barangkali kalian menjadi orang yang beruntung atau berbahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan anjuran pada kita agar senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap saat. Kapanpun kita selalu berzikir kepada Allah, baik pada waktu pagi maupun pada waktu petang, baik kita di dalam sholat, sholat saja diperintahkan oleh Allah, "Aqimis sholata li dzikri," dirikanlah sholat kepadaku untuk berzikir kepadaku. Sholat itu tujuannya agar kita berzikir, ingat kepada Allah. Di luar sholat juga begitu. Selesai sholat, kita juga dianjurkan membaca zikir. Sebelum sholat berzikir, di dalam sholat isinya memang zikir, selesai sholat juga membaca bacaan-bacaan zikir. Jadi zikir ini diperintahkan kapanpun. Waktu kita di dalam rumah berzikir, mau keluar rumah baca doa, berangkat bepergian berzikir, di perjalanan berzikir, pulang ke rumah kita berzikir. Ketika kita akan makan, berzikir kepada Allah, membaca zikir. Selesai makan, baca zikir lagi. Ketika kita akan masuk toilet, masuk kamar mandi, baca zikir. Keluar dari kamar mandi, baca zikir. Artinya, zikir ini memang anjuran. Anjuran selalu. Di dalam salah satu hadis ya, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun," orang-orang yang fokus mendahului. Orang-orang yang fokus ini orang-orang beriman yang fokus mendahului yang tidak fokus. Kalau para sahabat bertanya, "Wamal mufarridun ya Rasulullah?" Siapa mereka yang fokus itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adz-dzakirun Allah katsiran wadz-dzakirat." Orang-orang yang fokus adalah mereka laki-laki yang berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya dan wanita-wanita yang berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis lain, Wan Abi Darda radhiyallahu an, dari Abi Darda radhiyallahu an, qala, Abi Darda berkata, qala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Apakah tidak aku ceritakan pada kalian mengenai sebaik-baik amal kamu? Ada amal kamu yang paling baik, wa azkaha 'inda malikikum. Dan amal itu paling berkembang di sisi Tuhanmu, paling berkembang, paling tinggi pahalanya, wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan itu juga paling meninggikan, paling mengangkat pada derajat kalian di sisi Allah. Wa khairin lakum min infaqi dhahab wal fiddah.
Dan amal itu lebih baik bagi kalian daripada kalian mensedekahkan emas dan perak. Ada amalan pahalanya lebih baik daripada bersedekah, sedekah emas dan perak. Wa khairum lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum. Dan lebih baik bagi kamu daripada kamu menjumpai musuh-musuh kamu, lalu kamu memukul leher-leher mereka. Jadi kalian memukul leher-leher mereka. Mereka berkata, qalu bala. Para sahabat bertanya, iya. Qala Rasulullah SAW menjawab, zikrullah ta'ala itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan amalan yang paling utama dibandingkan amalan-amalan lain. Dan berzikir ini bermacam-macam. Membaca Al-Quran, berzikir. Kemudian membaca sholawat, membaca istighfar, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu berzikir juga. Berdoa juga berzikir. Cuman bedanya di antara sekian banyak zikir, yang paling ringan itu zikir-zikir seperti membaca sholawat daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran, kita kalau tidak hafal Al-Quran, perlu punya wudhu. Harus berwudhu, kemudian juga dianjurkan tempatnya yang bagus, duduk menghadap kiblat. Itu kalau Al-Quran. Tapi kalau zikir yang lain seperti baca sholawat, kita boleh gak punya wudhu. Kita juga boleh sambil menyibukkan diri dengan aktivitas yang lain. Kita juga boleh sambil layah-layah, sambil santai kalau baca sholawat. Sambil kita juga boleh sambil tidur-tiduran misalnya. Kalau baca sholawat ya. Kita juga boleh sambil memasak di dapur. Kemudian kita juga boleh ya yang sambil bawa mobil, kita juga boleh sambil pegang HP itu berzikir kepada Allah. Memang cara-cara berzikir kepada Allah itu bermacam-macam. Ada yang caranya ya harus. Kalau misalnya orang perempuan ya, sholat itu kan zikir. Tapi kalau sholat kan harus bersih dari hadas besar, bersih dari hadas kecil. Baca Al-Quran juga begitu. Bagi seorang perempuan harus suci dari hadas besar. Kemudian kalau pegang mushaf Al-Quran, suci dari hadas kecil juga. Artinya punya wudhu. Tapi kalau baca sholawat, baca istighfar, atau bacaan-bacaan yang lain yang bukan Al-Quran, boleh ketika sedang hadas kecil, ketika sedang hadas besar, boleh juga sambil melakukan kesibukan yang lain, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ibadah ini memang ada level-levelnya. Dalam level-level beribadah kepada Allah itu, ada yang caranya itu berat sekali, ada yang caranya itu ringan. Jadi memang ada yang ringan. Jadi macam-macam ya di dalam masalah ibadah ini bagi perempuan. Jadi memang beda. Karenanya di zaman modern ini kita upayakan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang banyak berzikir ini pahala paling besar di sisi Allah, membersihkan, paling membersihkan terhadap dosa-dosa kita, meninggikan terhadap derajat-derajat kita, kemudian juga lebih baik daripada bersedekah emas dan perak, lebih baik daripada berperang di jalan Allah, dan itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, kata para ulama, zikir itu adalah mansyurul wilayah. Tanda seseorang akan diberikan kewalian oleh Allah itu adalah banyak berzikir kepada Allah.
ini berzikir di era modern ya. Nah, kemudian kita bagi ibu-ibu di dalam masalah berzikir ini, karena orang perempuan ini memang beda dengan laki-laki. Tentunya karena kalau perempuan ini paling tidak sebulan sekali dalam masa 1 minggu itu hadas besar, nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran. Dan memang pada masa-masa itu ibadahnya memang nggak baca Quran. Orang perempuan ini ketika datang bulan, kenapa nggak baca Quran? Ibadahnya memang nggak baca Quran. Kenapa nggak sholat? Ibadahnya memang nggak sholat. Malah kalau sholat berdosa kepada Allah. Dan kalau tidak sholat, pahalanya seperti orang yang sholat. Asal dia ketika suci memang istiqomah sholat itu. Jadi kalau ketika suci istiqomah sholat, maka ketika dia hadas besar tidak sholat, pahalanya seperti orang yang sholat. Jadi itu malah bagus ya. Jadi memang beda. Kecuali ketika ini, ketika dia datang bulan, membaca ayat-ayat Al-Quran yang dibaca sebagai doa, bukan dibaca sebagai ayat-ayat Al-Quran. Misalnya mau makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu tetap dianjurkan dan tidak haram bagi orang yang datang bulan. Karena itu bermakna zikir. Atau misalnya membaca ayat-ayat yang menjadi hiriz ya. Ayat-ayat yang menjadi penolak sihir orang yang lagi datang bulan. Misalnya pagi baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu akbar. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Sore juga baca itu 3 kali, 3 kali. Tujuannya agar tidak diganggu oleh siapapun, itu gak apa-apa baca itu, walaupun dia datang bulan. Karena niatnya bukan baca Al-Quran. Niatnya adalah berdoa kepada Allah. Itu boleh. Jadi memang di dalam masalah ini, seorang perempuan, wanita muslimah, punya hukum-hukum khusus ya, spesial yang berbeda dengan kaum laki-laki. Dan itu perlu diketahui di dalam masalah itu. Kemudian juga ya, selain masalah ini yang perlu diketahui bagi perempuan, bulan Ramadan kalau lagi datang bulan nggak boleh puasa. Cuma di luar bulan Ramadan, puasanya wajib diganti itu. Jadi itu, monggo ibu-ibu yang aktif di sini, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditulis ya, di apa namanya ini. Ini ada kolom chat ya, pertanyaan melalui chat. Atau juga langsung melalui host untuk menanyakan persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan wanita muslimah di dunia modern, terutama yang hidup di barat. Dan sekarang ini wanita muslimah yang hidup di barat maupun di timur di Indonesia sudah hampir tidak ada bedanya. Karena artinya aktivitasnya hampir-hampir sama. Sama-sama aktivitas kerja, keluar, aktif di dalam aktivitas-aktivitas sosial itu hampir sama. Jadi ini tidak ada bedanya sebenarnya itu. Yang perlu kita pahami di dalam masalah ini, dalam konteks masalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa laki-laki yang berzikir dengan wanita yang berzikir itu posisinya sama. Dan ini kalau kita di kalangan laki-laki ya, banyak mengenal tokoh-tokoh besar menjadi para kekasih Allah. Maka di kalangan perempuan juga ramai. Kalau yang ada di dalam Al-Quran contohnya Siti Maryam. Siti Maryam atau Bunda Maria itu beliau seorang wanita yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak diberikan karomah oleh Allah.
karena tidak pernah berhenti berzikir. Kemudian kalau di dalam Islam itu sebelum Islam, kalau di dalam Islam itu setelah generasi para sahabat itu sebagian ulama salaf itu ada yang bernama Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir, selalu membaca sholawat. Dan beliau terkenal sebagai wanita yang menjadi kekasih Allah atau waliullah. Diriwayatkan ya di dalam sebagian kitab-kitab tasawuf. Suatu ketika Rabi'ah Al-Adawiyah ini mau berangkat ke Tanah Suci. Kemudian di perjalanan singgah ke seorang ulama laki-laki yang waliullah juga. Kemudian berjumpa dengan ulama yang soleh itu, ditanya, Umi mau berangkat kemana? Kata Siti Robiah, saya mau berangkat ke Tanah Suci. Oleh ulama yang laki-laki dilihat, Umi kok tidak bawa bekal, nggak bawa uang. Oh iya, memang sengaja agak bawa. Akhirnya oleh ulama laki-laki itu, waliullah laki-laki itu diberikan satu kantong emas. Jadi diberikan emas satu kantong. Untuk apa? Kata laki-laki itu, mungkin Umi nanti di perjalanan butuh untuk beli-beli makanan atau apa. Ini bisa dipakai. Ternyata Siti Rabi'ah Al-Adawiyah menolak. Setelah menolak, lalu beliau menggerakkan tangannya ke udara. Begitu tangannya digerakkan ke udara, maka udara yang menyentuh tangan beliau seketika menjadi emas di tangannya. Kata beliau, ini udara bisa jadi emas. Saya nggak perlu bawa emas, udara bisa jadi emas di tangannya. Kemudian emas yang di tangannya yang dari udara itu dilemparkan oleh beliau. Ini mungkin Pak Kiai perlu sama ini. Ini salah satu contoh waliullah perempuan di masa lalu ya, di masa-masa lalu. Kemudian menjelang pramodern ini juga banyak ya tokoh-tokoh kita, wanita-wanita suci di negeri-negeri kita di Indonesia. Saya mendengar kabar ya, sebagian istri kiai-kiai itu dulu pada masa penjajahan masih sebelum merdeka. Ada istrinya kiai. Kalau di Jawa itu, misalnya sekarang ini tidak lagi musim durian. Beliau kepingin durian. Biasanya beliau berkata, saya ini kok ingin sekali ya makan durian. Durian tidak lagi musim. Biasanya 1 jam kemudian ada tamu ngantar durian. Dapat beberapa hari lagi. Beliau berkata, kok ingin sekali ya makan mangga. Padahal lagi tidak musim mangga. Tiba-tiba 1 jam kemudian datang tamu ngantar buah mangga dan seterusnya. Mengapa seperti itu? Yang seperti ini biasanya wanita-wanita suci jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan aktivitasnya selalu diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya, barangkali kalian akan menjadi orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan beruntung, akan berbahagia. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asyila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah, sucikan Allah pada waktu pagi dan petang. Jadi, berzikir kepada Allah itu dianjurkan sebanyak-banyaknya, pagi dan petang. Justru, kalau kita, waktu-waktu kita banyak kosong dengan berzikir, akan menjadi penyesalan kelak di akhirat. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannati fil jannah illa ala sa'atin
yamurru 'alaiha fid dunya la yadhkurullaha fiha. Tidaklah akan menyesal penduduk surga ketika ada di surga, kecuali menyesali satu masa yang ia lalui di dunia tanpa diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau waktu-waktu kita di dunia ada masa-masa tidak kita isi dengan zikir kepada Allah, maka masa itu akan menjadi penyesalan kita kelak di akhirat. Karenanya, agar kita ini tidak menyesal kehidupan, kita perlu memperbanyak berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Terutama di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini, kita dianjurkan ya untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Apa zikir yang perlu kita baca? Makanya anjuran para ulama ya, anjuran ulama-ulama kita ketika menyambut bulan suci Ramadan. Ulama-ulama dulu yang menjadi panutan kita, Mazhab Syafi'i di Indonesia, biasanya disuruh niat di awal Ramadan. Nawaina ma nawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam was-salafus salih min ahlil baitil kiram was sahabatil a'lam. Kami niat puasa ini seperti apa yang diniatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diniatkan oleh generasi salaf yang soleh dari keluarga-keluarga beliau yang mulia dan para sahabat-sahabatnya yang utama. Wa nawaina al-qiyam bihaqqi syiyam 'ala al-wajhi alladhi yurdhi al-malik al-'alam. Kami niat juga menjalankan kewajiban puasa seperti puasa yang diridhai oleh Allah. Wa nawaina al-muhafadhah 'ala al-qiyam. Dan kami juga niat puasa untuk menjaga ibadah kepada Allah, salat ya, wa hifdzil jawarih 'anil ma'asyi wal atham. Juga niat menjaga anggota badan dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Wa nawaina tilawatal Quran. Kami juga niat untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Wa kasratal zikri, dan memperbanyak zikir. Wassalati wassalam ala sayyidil anam, membaca, memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nawaina tajannubal ghibati wat namimah, dan kami juga berniat di bulan Ramadan menjauhi ghibah, ngerasani sesama, menjauhi mengadu domba wal kadhibi, menjauhi dusta, wasbabal haram, menjauhi sebab-sebab perkara haram. Wa nawaina kathratas shadaqat wa muwasatal aramil wal fuqara wal aitam. Kami di bulan Ramadan ini juga niat memperbanyak bersedekah, membantu para janda, kaum fakir miskin, anak-anak yatim. Wa nawaina kamaral iltizam bi adabil Islam. Kami juga niat untuk sempurna berpegangan dengan adab-adab Islam di bulan yang suci ini. Wassalati fil jamaah fi awqatiha bintizam, salat berjamaah pada waktunya dengan rutin, dengan rapi. Wa nawaina kulla niyatin shalihah nawaha ibadullahi shalihun, dan kami juga meniatkan setiap niat yang shalihah, yang baik, yang diniatkan oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Fil ashril awakhir wa lailatul qadar, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan pada malam lailatul qadar. Fi sa'iril layali wal ayyam, dalam semua malam dan siang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Dan semoga tambahan rahmat Allah kepada junjungan kita, tercurahkan kepada junjungan kita Pak Yusar Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya. Salam sejahtera juga terlimpahkan kepada beliau dan kepada semuanya. Ini tata cara niat yang diajarkan ya oleh
para ulama-ulama kita. Dan kita memang dianjurkan untuk selalu berniat baik. Karena orang ini berniat baik, niat dapat pahala. Misalnya niat bersedekah, niat sholat sunnah, niat baca Quran. Pokoknya niat dulu. Saya niat ini. Barangkali dengan niatan yang baik ini bersamaan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau bersamaan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu kita dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan itu. Jangan sampai kebaikan-kebaikan itu tidak kita niatkan di dalam bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia ini. Nah, ini ibu-ibu ya, berkaitan dengan momen ajakan berzikir pada kali ini yang menjadi tema kita, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan modern. Artinya apa? Berzikir itu adalah ibadah yang paling mudah. Tapi berzikir ini maksudnya adalah berzikir secara mutlak, bukan berzikir yang khusus. Kalau berzikir yang khusus seperti sholat, itu banyak persyaratan, harus suci dari hadas, tidak sedang hadas besar, kemudian tidak ada najis, dan harus fokus. Atau yang lebih ringan lagi dari sholat, yaitu baca Quran, itu berzikir juga. Cuma persyaratannya besar ya, harus suci dari hadas besar, tidak lagi datang bulan bagi perempuan. Kemudian kalau pegang Al-Quran, suci dari hadas kecil. Nah, di bawahnya itu ada zikir-zikir yang justru lebih ringan, bisa kita lakukan. Seperti baca sholawat, baca istighfar, baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kemudian baca hasbalah, hasbunallah wa ni'mal wakil, atau baca sholawat tadi. Sedang hadas kecil boleh dibaca, sedang hadas besar boleh dibaca, sedang duduk-duduk di kursi bagus dibaca, sedang di perjalanan bagus dibaca, sedang bawa mobil bagus dibaca, sambil masak-masak bagus dibaca, kemudian juga sambil tidur-tiduran karena lapar bulan puasa bagus juga dibaca, atau memang karena lelah bisa juga dibaca. Itu berzikir di era modern. Artinya sebenarnya tidak ada alasan bagi kita kaum muslimin untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini banyak cara, mulai dari yang berat-berat sampai yang ringan-ringan. Dan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya, apa yang dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah, selalu dalam perlindungan Allah, selalu di dalam inayah Allah, dalam pertolongan Allah, dan kemudian selalu di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Itu orang-orang yang banyak berzikir. Dan pada bulan Ramadan, biasanya orang berzikir semakin rajin. Mengapa? Karena orang beriman lagi mendapatkan anugerah dan pertolongan dari Allah. Apa itu? Yaitu dengan apa namanya, setan-setan itu semuanya pada dibelenggu oleh Allah, kemudian dibuang ke laut. Karenanya di bulan Ramadan ini, perasaan kita lebih semangat untuk beribadah melebihi masa-masa di luar bulan Ramadan. Karena kaum beriman mendapatkan anugerah dan pertolongan dari Allah. Dan ini jangan sampai kita sia-siakan. Mari kita semuanya, dimanapun kita berada, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, barangkali ini beberapa poin ya yang perlu kita bicarakan mengenai berzikir kepada Allah ini, yang
poin-poin penting. Dan memang ibadah-ibadah kita ini kualitasnya tergantung zikir. Karena di dalam hadis, orang yang sholat yang paling bagus bang bagaimana? Yang paling banyak zikirnya. Habis sholat lebih panjang zikirnya lebih bagus daripada yang tak panjang. Atau misalnya orang yang ibadah haji. Orang ibadah haji yang paling bagus yang bagaimana? Orang ibadah haji yang paling bagus, yang paling banyak zikirnya. Karena di dalam ibadah haji itu kewajiban-kewajiban yang banyak kan cuma jalan-jalan itu. Jalan-jalan ya, tawaf, sa'i, kemudian pergi ke mana? Ya, ke tempat-tempat masyair itu. Zikir itu gak wajib, tapi ternyata yang paling bagus, yang paling banyak zikirnya. Orang puasa yang paling bagus juga begitu. Orang puasa yang paling afdol adalah juga orang puasa yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Bukan paling banyak tidurnya, memang ada hadis ya. Ada hadis dan benar hadis itu bahwa naumus shaim ibadah. Tidur bagi orang yang berpuasa itu ibadah. Itu maksudnya hadis ini jangan disalahpahami. Maksudnya ini motivasi agar kita berpuasa. Mengapa? Karena orang yang berpuasa tidurnya aja ibadah, apalagi berzikir. Tapi jangan lupa di dalam masalah ini bahwa puasa orang yang paling bagus adalah orang yang di dalam puasa paling banyak zikir kepada Allah. Semakin banyak berzikir kepada Allah, puasanya semakin berkualitas. Orang berperang juga begitu. Berperang tuh bagus. Lalu dari sekian banyak orang yang berperang, yang paling bagus yang mana? Orang berperang yang paling bagus adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Ternyata zikir ini menentukan ya, menentukan kualitas ibadah kita dalam segala aspek. Saudara misalnya itikaf di masjid. Orang itikaf di masjid yang paling bagus yang mana? Yang paling banyak berzikir kepada Allah. Artinya, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata selalu menjadikan kualitas ibadah yang sedang kita jalani lebih berkualitas, lebih besar daripada ketika zikir kepada Allah itu berkurang di dalam ibadah itu. Karenanya, jangan kita sia-siakan. Marilah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan, terutama pada masa-masa bulan Ramadan yang mulia ini. Kalau ibu-ibu lagi datang bulan, gak apa-apa ya, berzikir juga kepada Allah. Tapi jangan baca Al-Quran. Baca sholawat, baca istighfar, atau bacaan-bacaan yang lain. Sekian poin-poin yang perlu kita bicarakan dalam pengantar Zoom pagi kali ini menjelang zuhur. Dari ibu-ibu mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan. Iya, jazakallah khairan Pak Ustadz. Insya Allah kita buka sesi tanya jawab. Mungkin kita utamakan yang di ruangan Zoom dulu. Silahkan ibu-ibu atau bapak, ada yang mau ditanyakan seputar materi yang disampaikan Pak Ustadz. Silahkan, boleh raise hand di sini. Silahkan. Kalau belum ada, mungkin akan Ada saya Ibu. ada. Siapa? Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum yang lain. Nama Waalaikumsalam. saya Tati Shackleton, tinggal di Houston. Mengenai zikiran Pak Ustadz, bolehkah saya memakai zikiran digital gitu ya Pak Ustadz? Yang berbentuk kayak penghitung. Jadi zikir itu tasbih ya, tasbih itu kan bermacam-macam. Ada biasanya ada tasbih yang pakai kayu itu. Ya.
yang dulu. Kemudian ada tasbih lagi yang bukan kayu tetapi plastik atau apa. Kemudian Betul. ada juga tasbih digital. Ya. Itu boleh ya, sama-sama boleh juga. Sama-sama boleh dipakai itu tasbih itu. Tujuannya apa? Yang pertama, kita di dalam beribadah itu kan dianjurkan istiqomah. Istiqomah itu artinya rutin terus-menerus. Termasuk istiqomah, itu istiqomah dalam jumlah. Misalnya tiap hari kita baca istighfar 100, lalu besok 100. Tentu itu akan kita istiqomah kalau kita dihitung. Dan pakai alat penghitung itu biasanya lebih simpel itu daripada kita pakai jari-jari. Dan ini kemudian lagi tasbih ini, subhah atau tasbih ini memang menjadi tradisi orang-orang soleh sejak generasi salaf. Dari kalangan sahabat itu Abu Hurairah radhiyallahu an itu punya tasbih yang terdiri dari biji-bijian kurma, jumlahnya berapa? 12.000 biji itu. Tiap hari beliau zikir pakai itu. Kemudian ada salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga punya tasbih dari biji-biji yang jumlahnya juga banyak sekali itu. Jadi gak apa-apa ya, kita berzikir pakai tasbih di digital. Misalnya bisa ditaruh, ada yang ditaruh di mobil, kalau kemana langsung pegang. Ada yang ditaruh di tempat sholat, duduk di tempat sholat, pegang itu sambil nunggu waktu sholat. Atau misalnya sambil apalah, biar ada hitungannya. Karena sebagian aurat, sebagian wiritan itu kadang-kadang memang ada angka-angka tertentu. Ketika kita berzikir, ada angka-angka tertentu yang perlu dibaca. Ada yang nggak perlu pakai angka ya, ada juga, cuma nggak bisa istiqomah. Misalnya sholawat, kita sholawat tiap hari mau baca berapa ratus atau berapa ribu, itu kan perlu. Kemudian ada zikir-zikir itu misalnya hasbunallahu ni'mal wakil, itu biasanya angkanya, angkanya tiap sekali baca 450. Kalau nggak pakai alat itu kan sulit mendeteksi sudah Betul. sampai berapa itu. Misalnya pakai tangan ya, pakai manual, nggak pakai alat. Itu bisa saja, coba mungkin khawatir lupa atau apa itu. Tapi kalau pakai tasbih, apalagi pakai tasbih digital yang pakai angka itu biasanya lebih akurat biasanya. Betul. Jadi begitu ibu-ibu ya. Ya, Mungkin ada lagi dari Pak Ustaz. Terima kasih, Pak yang Ustaz. bertanya. Ya, silakan ada yang mau bertanya lagi. Kalau enggak, saya Ada. mau baca. Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar. Saya dari Riau, Pekanbaru. Nah, saya mau bertanya Kiai terkait berzikir ini. Tadi Kiai mengatakan bahwa di dalam berzikir ini bisa di mana saja, kapan saja, dan sambil beraktivitas. Mau kita lagi memasak atau lagi di atas kendaraan. Nah, berbeda dengan Al-Quran yang dimana harus kita memiliki wudhu sesuai dari suci dari hadas yang kecil maupun yang besar. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada batasan-batasan adab dalam berzikir seperti Al-Quran yang lebih ketat? Misalnya, berzikir di tempat-tempat yang tidak bersih, seperti orang-orang yang bekerja, tidak semua orang yang bekerja di tempat yang bersih, Kiai. Misalnya pemungut sampah atau yang sejenisnya lah. Jadi terkait tempat, apakah ada batasan-batasan untuk berzikir?
gitu, Kiai. Terima kasih ya. Kalau berzikir membaca Al-Quran ini, pertama ada orang yang membaca Al-Quran dengan hafal, dengan hafalan. Seperti hafid atau hafidhah. Maka ini bisa sambil aktivitas memasak. Cuman ada tempat-tempat yang tidak boleh membaca ini. Seperti ketika masuk kamar mandi. Kalaupun berzikir itu di dalam hati, tidak dilafadzkan. Atau ketika di tempat-tempat kotor itu, maka di dalam hati. Kalau Al-Quran ini memang lebih berat daripada zikir yang lain, karena oleh para ulama itu wajib mengagungkan Al-Quran. Termasuk mengagungkan Al-Quran itu, tempat-tempat ketika kita membaca Al-Quran itu harus tempat yang suci, tempat yang bersih. Kalau zikir-zikir yang lain seperti sholawat itu lebih ringan. Termasuk Al-Quran ini yang diperberat itu posisi kita ketika baca Quran. Posisinya ya dianjurkan ya harus sempurna seperti duduk menghadap kiblat. Kalau baca sholawat itu sambil tidur-tiduran tidak apa-apa itu. Dulu ada guru saya, ada seorang guru ya mau sowan kepada kiai di Jawa yang terkenal wali. Mau tanya, kalau baca sholawat itu boleh enggak sambil tiduran? Ternyata sampai di tempat beliau, kiai itu lagi baca sholawat Dara'irul Khairat sambil tidur-tiduran. Guru ini belum menyampaikan isi hatinya, pertanyaannya sudah dijawab dengan tingkah laku dan beliau berkata, enak baca sholawat sambil tiduran nggak apa-apa katanya. Ini kata beliau. Jadi memang kalau Al-Quran ini memang sangat sangat berat ya, karena harus mengagungkan posisi Al-Quran. Di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, tanda-tanda agama Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hati. Kalau Al-Quran itu memang lebih berat. Karenanya, orang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran itu harus suci dari hadas besar. Artinya, tidak lagi sedang berhalangan. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada mazhab lain ya, bagi yang mengajar Al-Quran yang sedang berhalangan itu boleh. Ada yang membolehkan. Tapi mazhab Imam Syafi'i lebih berat di dalam masalah ini. Dan memang adab-adab Al-Quran itu lebih berat daripada adab-adab zikir yang lain. Tapi kalau orang misalnya ya, di bulan Ramadan ini ibu-ibu kan rata-rata kalau habis zuhur kan memasak. Persiapan buka puasa. Bolehkah misalnya bagi yang hafal Quran sambil baca hafalannya? Oh, gak apa-apa. Kan di dapur itu bukan tempat kotoran itu. Di dapur itu kan tempat bersih-bersih semua kan. Berasnya bersih, sayurnya bersih, lauknya bersih. Semuanya bersih semua kok. Aman itu gak apa-apa. Dan itu gak ada masalah ya. Nggak ada masalah di dalam masalah ini. Saya kira itu ya Bunda Mawar dari Indonesia ini, Pekanbaru, iya. dari Pekanbaru yang lagi join. Iya. Masih ada pertanyaan lagi Bunda Mawar? Iya. Di mute, Pak Ustadz. Mungkin yang lain dikasih kesempatan dulu, Pak Ustadz. Boleh yang lain mungkin. Iya, silakan ibu-ibu ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau enggak, saya mau membacakan pertanyaan yang disampaikan melalui WhatsApp ya, Pak Ustadz. Bentar, Pak Ustadz. Iya. Ini ada pertanyaan, Pak Ustadz. Jadi ibu ini datang bulan lebih dari 15 hari. Apakah beliau boleh sholat dan puasa Ramadan? Kalau boleh, apa tata caranya, Pak Ustadz? Karena 15 hari ini normalnya kan sekitar 8 hari. Cuman ibu ini mungkin ada penyakit yang menyebabkan dia itu kalau datang bulan itu lebih dari 15 hari.
Gimana, Pak Ustadz? Jadi begini, masa-masa datang bulan itu minimal sehari semalam 24 jam. Maksimal 15 hari. Sehingga kalau ada seorang ibu keluar darahnya tidak sampai 24 jam, maka berarti itu bukan datang bulan dan wajib diganti sholatnya, qadha sholatnya. Jadi minimal itu 24 jam sehari semalam. Kalau gak sampai 24 jam berarti bukan haid. Maksimalnya 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, maka lebihnya itu namanya istihadhah. Itu darah yang kurang sehat. Karenanya, kalau lebih dari 15 hari, ibu yang bersangkutan itu harus sholat, juga harus puasa. Kalau lebih dari 15 hari. Dan ini, kalau orang istihadhah ini biasanya memang ada kesehatan yang lagi terganggu ya, atau pikiran psikis galau atau apa, sehingga datang bulannya itu agak agak kacau. Jadi tetap itu kalau sudah 15 hari masih keluar darah, maka wajib sholat. Wajib sholat, wajib puasa, dan kalau mau suaminya boleh menggauli itu. Kalau mau. Iya, itu kalau khairan Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya mengenai zikir tadi Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang kan kalau zikir itu boleh misalnya sambil tiduran, sambil ini. Jadi ibu ini bertanya kalau apa zikir seperti itu yang kadang-kadang suka nggak khusyuk Pak Ustadz. Apakah zikir yang seperti itu akan diterima oleh Allah gitu? Zikir yang tidak khusyuk itu diterima oleh Allah. Mengapa? Jadi begini, kita ini walaupun berzikir tidak khusyuk, tetap dianjurkan berzikir. Karena zikir itu pertama ada zikir jawarih. Artinya anggota badan kita berzikir. Kemudian ada zikir qalbi, hati kita berzikir. Kemudian ada zikir kedua-duanya, anggota badan berzikir, hati juga berzikir. Daripada enggak sama sekali, maka anggota badan berzikir. Karena dengan anggota badan berzikir ini, maka lama-lama orang itu kalau lidahnya terus-terus berzikir, maka nanti akan tarakki, akan ditingkatkan oleh Allah. Nanti hatinya juga berzikir. Kalau lidah dan hatinya terus berzikir, kemudian dia terus berzikir, maka akan tarokki naik lagi. Suatu saat dia akan dikuasai zikir. Dikuasai zikir bagaimana? Dia memang akan berzikir terus secara otomatis. Dan nggak bisa tidak berzikir itu. Karena memang diberikan anugerah oleh Allah zikir menyatu dengan dirinya. Dan itu mungkin nanti yang apa namanya, kalau dalam dunia tasawuf itu akan mencapai makom fana, mencapai makom bako ya. Dia sudah lupa apa-apa, yang ingat hanya kepada Allah. Dan tentunya jalan untuk menuju ke sana pertama-tama memang harus zikir lisani. Lidah ini berzikir terus-menerus. Kalau sudah terus-menerus, nanti diberi anugerah oleh Allah, hatinya juga berzikir. Setelah itu akan berkembang lagi, nanti zikir akan menguasai dirinya. Hidupnya gak bisa tanpa zikir itu. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya perlu mujahadah ya, perlu lama memang. Orang-orang yang sudah dikuasai zikir itu, misalnya dia istiqomah sholat jam 3 malam. Walaupun sakit akan bangun itu karena zikirnya yang membangunkan dia. Ada ya sebagian orang-orang tua yang sejak masih muda istiqomah sholat tahajud tiap malam. Walaupun dia ini sakit opname jam 3 malam pasti terkejut bangun, dibuka infusnya mau sholat tahajud. Karena zikir sudah menguasai dirinya.
Dan tentu awal-awalnya seperti ini harus diperjuangkan memang. Zikir dengan lidah. Dan gak apa-apa, zikir dengan lidah tuh gak apa-apa. Karena itu pasti dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid itu. Dan itu termasuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teruskan ya, Iya. ibu-ibu yang zikir dalam sambil tiduran, sambil aktivitas tidak khusyuk. Gak apa-apa seperti itu, teruskan aja. Karena itu berzikir. Nanti oleh Allah akan ditingkatkan zikir dengan khusyuk. Lama-lama diberikan anugerah oleh Allah zikir menguasai dirinya. Wallahu a'lam. Silahkan, mungkin ada. Iya, baik Pak Ustadz. Ada lagi yang mau bertanya di Zoom? Silahkan. Ibu-ibu? Kalau nggak ada lagi Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz juga udah ini ya. Udah ngantuk juga Pak Ustadz, jet lag ya Pak Ustadz. Insya Allah bisa kita tutup Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz minta doa dan nasihatnya Pak Ustadz sebelum kita akhiri kajian kita pada pagi ini. Silahkan Pak Ustadz. Jadi ya karena ini sudah tidak ada pertanyaan dan rupa-rupanya mungkin ibu-ibu aktivitas ya setelah ini banyak aktivitas dan saya juga lagi mulai tadi malam tuh jet lag. Karena awal-awal datang ke sini tidak jet lag karena banyak tidur di pesawat. Tidur di pesawat sebenarnya bukan tidur, ketiduran. Tapi ternyata sejak tadi malam ini waktu tarawih di masjid itu ternyata ngantuk sekali itu. Sampai tadi tidur, pagi tidur, enak sekali tidur. Baru barusan dibangunkan oleh Pak D, Bapak Muharrar untuk Zoom pagi kali ini. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa mengisi puasa Ramadan kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Akhiran, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar. Iya, jazakallah khairan Pak Ustadz atas ilmunya pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus Salihat solihati wa ya. tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saya atas nama moderator dan tim yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah di acara pada pagi hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita dan insya Allah kita bisa mencapai tingkat takwa di akhir Ramadan bulan ini insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Makasih ibu-ibu semuanya. Terima kasih, Mbak Lisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu apa? Masih kemana tuh? Siapa? Kan yang recording Eka kan. Masih. Ah, itu ya. Kelupuan ya itu. Kirain lupa ya. Recordingnya dimatiin. Iya, Ustadznya udah ngantuk banget kayaknya. Iya, sana. Ini masih Kita direkam. juga dengar.